Halo sobat bola. Berikut ini hasil pertandingan Liga Spanyol di pekan ke-11 tadi malam sampai hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021. Pertandingan Alaves lawan Elche berhasil dimenangkan oleh Alaves dengan skor tipis 1-0. Kemudian Espanyol imbang 1 sama dengan Bilbao. Selanjutnya Villarreal imbang 3 sama dengan Cadiz. Rayo Vallecano berhasil taklukkan Barcelona dengan skor tipis 1-0. Selanjutnya Mallorca imbang 1 sama dengan Sevilla. Real Betis menang 4-1 atas Valencia. Dan di pertandingan terakhir tadi malam, Real Madrid ditahan imbang 0-0 oleh Osasuna. Setelah hasil pertandingan tersebut, Real Madrid kini menempati peringkat pertama dengan koleksi 21 poin. Madrid hanya unggul selisih gol dari Sevilla, Real Betis, dan Real Sociedad. Sementara itu, Barcelona kini ada di peringkat ke-9 dengan koleksi 15 poin. Kemudian untuk zona merah Liga Spanyol sampai saat ini dihuni oleh Granada, Levante, dan Getafe. Untuk top skor sementara Liga Spanyol masih dipegang oleh Karim Benzema dengan koleksi 9 gol. Kemudian untuk top assist juga masih dipegang oleh Karim Benzema dengan koleksi 7 assist. Dibuntuti Oscar Trejo dengan koleksi 6 assist. Sedangkan untuk top clean sheet masih dipegang oleh Alex Remiro dengan koleksi 6 kali clean sheet. Diikuti Geronimo Rulli dan Sergio Herrera dengan koleksi 5 kali clean sheet. Dan untuk pertandingan selanjutnya Liga Spanyol pekan ke-11, di hari Jumat tanggal 29 Oktober jam 00 dini hari, pertandingan Celta Vigo lawan Real Sociedad ditayangkan Beansport 1. Kemudian jam 1 dini hari Granada lawan Getafe ditayangkan Beansport Extra. Dan jam setengah 3 dini hari pertandingan Levante lawan Atletico Madrid ditayangkan Beansport 1. Sementara itu untuk pertandingan Liga Spanyol pekan ke-12 akan dimulai hari Sabtu tanggal 30 Oktober jam 7 malam. Dan berikut ini jadwal lengkapnya sobat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya sob. Dadah.